Nama saya Esti Juninging. Saya berasal dari Blitar. Kelahiran 40 sekian tahun yang lalu ya. Keseharian saya juga sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris dan di S2 Linguistik, program magister Fakultas Ilmu Budaya. Di sini selain mengajar, saya juga diberi amanah untuk menjalankan tugas membantu Pak Dekan sebagai Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan dan Kepegawaian sejak bulan Juli tahun 2018 kemarin. Ya, jadi saya harus membagi waktu antara mengajar dan kegiatan struktural, kegiatan yang banyak ke arah kegiatan administrasi untuk proses operasionalnya Fakultas Ilmu Budaya sendiri. Jadi memang latar belakang minat menulis buku itu pertama itu saya itu dipanas-panasi gitu ya sama teman yang sebagai editor di Elex Media Komputindo waktu itu, ayo bikin buku, kita bantu menerbitkan. Nah, waktu itu juga memang saya berpikir, waduh, kapan bisa nulis buku. Ternyata ada hibah dari universitas. Hibah itu sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya mulai mendapatkan hibah tahun 2017 sama 2018 ya. Jadi sudah ada 2 buku saya yang saya dapat dari hibah dari UB Press. Nah, hibahnya lumayan besar ya, sekitar 40 juta untuk satu buku. Dan saya pikir itu merupakan tantangan. Jadi saya harus bisa mendapatkan hibah buku itu. Sudah kita nulis, punya ilmu kita itu terdokumentasi, bisa disiarkan ke mahasiswa, kita juga dapat reward yang saya pikir itu cukup besar untuk seorang penulis begitu. Karena kalau kita bandingkan di penerbit lain, kan kita tuh harus ada biaya yang kita keluarkan untuk menerbitkan buku kita sendiri. Sedangkan UB Press ini tidak membayar, tapi malah dibayar begitu. Jadi saya pikir ini tantangan besar bagi kita. Kenapa kita tidak mengembangkan ilmu kita dalam bentuk tulisan buku yang nantinya akan dikenang oleh mahasiswa, oleh khalayak umum, bahwa harimau meninggalkan belang, kita meninggalkan buku-buku kita yang tertulis ini. Buku saya yang pertama dulu berjudul Membaca Kritis, Membaca Kreatif, yang itu Membaca Kritis, Membaca Kreatif itu ada kaitannya dengan disertasi saya. Waktu itu disertasi saya itu tentang critical thinking skills in reading. Nah, kemudian ilmu dari disertasi itu saya coba tuangkan di sebuah buku Membaca Kritis, Membaca Kreatif. Dan saya pikir pembaca bisa dari seluruh kalangan, bisa dari siswa SMP, SMA, sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Dan karena saya tuh ingin buku saya tuh dikonsumsi oleh semua kalangan, akhirnya saya membuatnya dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan kreativitas dalam menulis begitu. Bagaimana sih kita bisa berpikir kritis untuk memahami satu teks begitu. Itu adalah kiat-kiat untuk buku Membaca Kritis, Membaca Kreatif. Sedangkan buku saya yang kedua ini, saya juga mengajar penerjemahan. Saya tertarik dengan menulis strategi dan kiat praktis penerjemahan karena waktu itu saya juga pernah dimintai tolong menerjemahkan. Dan saya pikir strategi menerjemahkan itu perlu dikuasai oleh ahli bahasa atau orang-orang yang berminat dalam bahasa itu. Nggak harus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, namun seluruh bahasa saya pikir perlu untuk mengetahui strateginya. Bagaimana sih menerjemahkan yang mudah seperti itu. Jadi pertama itu saya itu karena pertama kali dari mengajar,
diberi amanah untuk mengapu mata kuliah Introduction to Translation dan Translation Practice. Dari situ saya temukan beberapa kendala. Kendala-kendala itu saya buat menjadi abstrak. Abstrak suatu penelitian yang saya presentasikan di seminar internasional. Dari situ hasil dari penelitian itu juga saya buat menulis jurnal dan akhirnya diterbitkan di jurnal tentang translation strategies begitu. Dari translation strategies itu kemudian saya juga berminat untuk membuat buku tentang strategi penerjemahan yang disambut baik oleh Prof. Trinil waktu itu. Kenapa kok saya memilih salah satu buku, salah satu topik ini? Karena saya pikir terjemahan itu perlu, katanya Prof. Trinil seperti itu. Terjemahan itu perlu untuk dikuasai oleh seluruh mahasiswa, begitu. Akhirnya dari situ kebetulan UB Press setiap bulan Maret itu selalu memberikan pengumuman tentang penerimaan hibah buku. Saya mencoba untuk melamar di situ. Akhirnya diterima. Dari situ buku pertama saya terbit tahun 2017 dan ini buku saya yang kedua tahun 2018. Tahun 2019 saya juga mengajukan proposal lagi bekerja sama dengan salah satu tendik Mbak Diah itu untuk menulis tentang fiksi. Jadi puisi-puisi begitu, sastra, karya sastra begitu. Jadi saya pikir dengan adanya hibah ini ketahanan buku ini sangat-sangat mewadahi ya, sangat-sangat memberikan peluang untuk dosen untuk lebih kreatif mengeluarkan ide-idenya. Jadi buku ini, Strategi dan Kiat Praktis Penerjemahan ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama itu masih tentang ilmu bahasa itu sendiri, kenapa sih bahasa itu diterjemahkan seperti itu. Terus kalau menerjemahkan bahasa itu apanya dulu yang diterjemahkan? Apakah kata, ataukah frase, ataukah klausa, ataukah kalimatnya, ataukah paragrafnya begitu. Jadi masih tentang hakikat bahasa. Kemudian bab 2 itu mulai ke strategi. Strategi-strategi apa yang digunakan oleh penerjemah profesional dalam menerjemahkan suatu teks begitu. Yang ketiga adalah dasar-dasar penerjemahannya berkaitan dengan teori. Kita pakai teori apa? Apakah communicative approach ataukah literal approach dan sebagainya? Itu bab tiganya. Kemudian bab empatnya adalah problem atau kendala-kendala dalam menerjemahkan. Itu saya ambil dari buku teori terjemahan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana dari problem-problem itu strategi apa yang dilakukan oleh penerjemah untuk mengatasi masalah begitu. Yang berkontribusi banyak adalah senior-senior saya seperti Ibu Dr. Sri Endah Tabiati yang mengajak saya mengajar ke sini pertama kali, kemudian Ibu almarhumah Purwatini, waktu itu juga beliau juga concern dengan penerjemahan, mengajar di Fakultas Ekonomi. Yang ketiga adalah teman-teman saya, editor dari buku yang juga ikut mengedit buku dari Alex Media, Komputindo, Buretno, serta Mbak Ruri yang juga banyak memberi tips-tips bagaimana menulis buku yang baik, begitu. Jadi saya tidak akan lupa sama beliau-beliau itu. Selain itu juga saya sangat salut dengan dosen UI ya, namanya almarhum Bapak Suryawinata, dosen IKIP Malang, waktu itu dosen saya sendiri. Kemudian yang saya tulis di sini juga ada Simatupang. Nah, beliau adalah profesor dalam bidang penerjemahan dan saya mencoba untuk menulis kembali ide-ide beliau tentang teori-teori dan strategi penerjemahan di dalam buku ini. Buku saya yang baru terbit kemarin bulan Januari, fresh from the oven, berjudul Strategi dan Kiat Praktis Penerjemahan ini sangat-sangat wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa maupun seluruh pelajar di Kota Malang dan dimanapun berada. Karena buku ini kenapa kok harus dimiliki oleh pelajar, mahasiswa, dosen, praktisi maupun pegawai, karena
buku ini sangat mudah dibaca, isinya berbahasa Indonesia, bahasanya juga lugas, ringan, tidak terlalu berat, berisi teori serta masalah-masalah yang dihadapi oleh penerjemah. Pada saat kita membaca buku, menerjemahkan, kita menghadapi masalah, ada di sini contoh-contoh permasalahannya, dan juga tersedia bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ya, memecahkan masalah tersebut dengan cara yang ringan dan tidak berat. Pembaca atau peminat buku ini bisa mendapatkan buku ini di UB Press, Jalan Veteran di Gedung Inbis, lantai 1 itu ada outletnya UB Press dengan harga Rp80.000. Namun apabila berminat untuk mendapatkan buku ini, bisa WA saya di nomor 081249 080717 dan akan mendapatkan diskon 15%.